Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back lagi sama saya Akif Channel nih. Kita akan grebek lagi nih. Tentunya kita akan grebek rumah layangan ya, pengrajin layangan nih. Maksudnya di ulas layangannya. Oke, untuk itu ikuti terus videonya ya. So, kita lanjut. Oke, kita udah sampai nih tempat rumah. Kang. Babah ya? Iya. Oke. Babah. Assalamualaikum Kang Babah. Waalaikumsalam. Nih Kang Babah nih. Oke Kang, sekarang saya mau lihat ya gelasan dan layangannya Kang Babah nih. Untuk teman-teman nih boleh kesini nih lihat nih. Ini Kang Babah lagi ngapain sekarang? Lagi ngulas biasa. Oh, lagi ngulas lihat. Oh, layangannya keren ya. Hijau nih layangannya. Green. Ini Kang Babah, kalau boleh tahu udah lama di sini nih? Kalau kerjaan ini udah setahunan lah. Udah setahun ya? Ya. Udah lumayan lama juga lebih ya. Lah. Boleh tahu Kang Babah ada gelasan apa aja nih? Kalau gelasan saya minim. Oh, kalau gelasannya minim. Main wallet doang. Wallet doang ya. Ini kayak gini nih tuh. KL. KL. Ada akiat juga nih. Tapi Bapak ini sebenarnya di sini bukan ini ya lah ya main gelasan ya, tapi lebih ke layangan nih. Jadi ya lebih ke layangan, ngulas layangan ya. Iya, lebih ke. Tuh, nih Anda bisa boleh datang ke sini nih. Di mana Pak? Di Jalan Raya Tajur Gang Babadak Katulampa. Oh, Jalan Raya Tajur Gang Babadak Katulampa nih, boleh ke sini. Ya harganya berapa? Harga umum ya, umum. Saya ngecer 1000. Tuh 1000 murah guys. Bisa datang ke sini nih. Lihat gelas. Gelasnya pada bagus-bagus nih. Ini merek apa aja nih kalau boleh tahu nih? Oh, merek nggak ada. Iya. Cuman punya stempel sendiri, iya. Paling layangan Babah aja gitu. Jadi lebih menarik ya, Pak ya. Lebih menarik. Jadi paling dari ulasan oh, kita iya. Beraneka ragam. Mantap guys nih. Bisa lewat online apa gimana? Online belum masuk kita. Oh, belum masuk ya. Oh, jadi langsung sini aja, Pak ya. Langsung ke sini boleh. Oh, nanti ada di deskripsi saya, guys. Ntar ada alamatnya juga. Alamatnya juga nanti di ini. Pokoknya ke sini, guys nih. Harga 1000 tapi bagus layangannya nih. Ini Seot ya. Seot apa? Seot Sukhoi. Seot Sukhoi campur. Seminya banyak. Seminya yang biasalah buat aduan ya. Aduan laut. Tapi main, buat turnamen juga bisa ya? Turnamen ada. Oh, turnamen juga bisa guys, ya, ada. Coba Pak lihat yang lain lagi, Pak. Ada, Pak? Boleh. Nih lihat nih yang udah diulas nih yang lainnya. Jadi guys, ini bukan toko, bukan agen, tapi rumah ya. Rumah ulasan ya, jadi layangan yang polos diulas lagi ya, Pak ya. Ya. Tuh. Keren guys. Tuh, nih lihat ada mereknya nih layangannya nih. Tuh. Layangan Babah tuh Babadak. Tuh ada nomor HP-nya tuh. Pak sering main sih, Mas? Main jarang sekarang. Jarang ya? Lebih banyak di rumah, banyak kerjaan. Oh. Paling biar ya dikitlah anak buah. Iya, di luar. Pak boleh tahu tentang dikit nih main layangan supaya layangan itu nggak putus gimana nih? Kalau layangan nggak putus banyak berpengaruh sih. Kalau urutan benang menurut saya nomor 2. Urutan benang nomor 2 ya? Nomor 2. Teknik nomor 1. Teknik mau nomor 1. Mahal apapun tetap teknik jelek pasti kalah. Ya benar-benar. Walaupun gelas mahal juga ya, kalau mainnya dari cara mainnya ya. Layangan berpengaruh. Layangan berpengaruh ya. 3 lah layangan. Iya, iya. Dari angin juga pengaruh. Gitu. Oh iya. Itu kalau dari gelasan nih, ada yang gelasan ini ya licin sama yang kasar tuh perbedaannya? Kalau gelasan yang lebih bagus kita lebih ke licin. Kalau menurut Babah ya. Iya. Kalau menurut Babah lebih bagus lebih licin. Kalau licin itu biasanya tarikan ulun apa gimana, Pak?
justru kalau masalah tarik ulur sebenarnya benang nggak ngaruh juga. Oh, ngaruh juga ya. Intinya kita gimana cara teknik mainnya aja. Cara teknik mainnya. Nggak ada istilah benang tuh. Oh ini benang tarikan. Oh, iya. Ini benang ulur. Nggak ada sebenarnya. Itu angin juga ngaruh nggak angin? Kalau angin dari layangan entarnya. Dari layangan ya itu. Oh dari layangan ya. Layangan kecil, kalau angin gede, ukuran ya, ukuran ya tergantung ukuran 58, 54 iya. Gitu. Berarti jadi ini ukuran berapa ini, Kang? Kalau ini ukuran 53. Oh, itu ukuran 53. 53. Bocok, maksudnya bagus nih buat ini ya, layangan aduan ya, sehari-hari ya. Kita lumayan lah, 60 cm. 60 cm ya, oh iya iya. Kita lebih ke jadul sih, layangan Bogor dulu gitu. Iya, iya. Kalau yang ini ukuran 58-nya nih. Ini 58 nih. Ukuran 58 agak gede. Ya. Ini 54. Yang kuning, yang hijau, yang ini nih kuningnya. 54. Oke guys, nih kalau nanti ada turnamen nih, biasanya di Bogor ya, daerah Cipaku, daerah Ciawi, Bogor nih. Pokoknya mah daerah Bogor nanti bisa sini ya, Bah ya. Pesan ke sini, merapat ke sini nih, langsung beli nih, borong layangannya nih. Layangannya keren-keren, guys. Pokoknya mau gagal-gagal lah. Kalau ya, ada waktu main aja ke sini. Iya, main aja ke sini tuh. Mantap nih layangannya nih. Saya lanjut kerja. Tuh, lanjut kerja lagi nih. Teman-teman, jadi nih saya lagi di Babadak rumah. Di rumah layangan nih, Babah layangan. Tuh, sekarang Babah layangannya lagi ngulas layangannya nih. Oh, Anda bisa beli layangan di sini nih, Babah layangan di lagi di Babadak. Tuh lihat layangannya guys. Tapi nanti Pak pasti ada ya online-nya, Pak. Insyaallah ya. Lagi direncanain tuh, main aja guys. Termasuk online biar ya. Rame lah, biar rame. Emang guys daerah sini jadi enggak kelihatan apa ya? Masuk ya, enggak kelihatan enggak dari depan jalan guys. Ini jadi masuk lagi gang. Pokoknya mah nanti ada nomornya. Banyak jalan sih kalau dari jalur Bogor tuh, iya, bisa lewat Katulampa. Lewat Katulampa. Kalau yang di Tajur ya bisa lewat Amalia, Ciawi, Amalia, masuk ya. Pasirangin. Sup guys nih. Nah, kalau dari ininya apa aja nih, Pak? Kalau ngulas ini apa aja nih ngulas ini, Pak? Dari cap. Dari ininya, Pak, apa jadi bikin apa? Oh, cat. Ya. Kalau cat kita beli. Kalau cat ini semacam kayak gini. Nih guys, ini cara bisa ini di rumah ya, kalau mau belajar nih ya, Bang, kayak gini satu. Lihat. Khususnya khusus layangan aja, Pak. Khusus layangan. Gimana kita favorit warna sih, apalagi kalau dari dasar layangan putih cat warna apa aja masuk. Layangan putih ya. Tuh, layangan putih dasarnya warnanya ada, masih banyak tuh. Tuh ada yang putih, Bang, itu yang putih. Nah ini ukuran berapa ini, Bang? Sekali gede ya. Ini masih di layangan gede ukuran 57. Oh ini 57 ya. 57 nya ini yang udah diulas ya, yang udah diulas. Pokoknya datang aja dah ya, biar jelas. Ya. Kalau misalnya ada nih bawa layangan polos, kalau enggak langsung sini pesen yang polos, bisa langsung di sini ya dipulas ya. Pulas di sini. Boleh bisa. Nih kayak gimana dipulasnya nih itu bermacam-macam nih, boleh langsung sini. Biasanya pulas apa aja nih? Pulas layangan doang. Layangan doang ya. Banyak
banyak sih chatnya, bensin juga diatur gimana sih kan kalau mantep bang usahanya nih. Oke bang, siap, semoga sukses usahanya ya, mudah-mudahan banyak yang beli nih dari ya guys, udah nih kesini ya, jangan lupa beli nih ke Baba layangan nih, layangannya oke nih, nanti bisa dipulas di sini ya, layangan polos juga bisa dipulas di sini nih. Selalu ada standby di rumah ya, standby 24 jam. Tuh, 24 jam guys, pokoknya mantep lah tuh. Buat turnamen juga ada nih, buat sewotannya ya, buat layangan aduan sehari-hari nih. Warga Bogor datang ya ke sini ya. Oke ya bah ya, terima kasih bah. Siap. Salam satu langit bah. Salam satu langit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.